Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, teman-teman. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto, ya kita akan keliling-keliling showroom lagi, kita akan review stok-stok showroom dan juga promo-promo untuk bulan ini ya. Betul. Kali ini saya ada di Nusa Jaya Auto ya, ditemani dengan pengelola atau staff marketingnya dari Nusa Jaya Auto. Apa kabar lagi Kang Teddy? Alhamdulillah sehat. Stok bulan lalu habis kayaknya Kang. Aduh, tinggal sisa beberapa unit aja nih, semua ada yang baru-baru lagi nih datang. Iya. Oke Kang Teddy. Iya. Sebelumnya boleh diinformasikan dulu untuk alamat Nusa Jaya Auto dan nomor teleponnya ada di mana? Silakan. Nusa Jaya Auto terlokasinya di Base Auto Center Paramon, Blok ya. A nomor 37 dan 38, Gading Serpong, Tangerang. Siap. Tepatnya Banten. Banten, betul sekali ya. Nomor teleponnya Kang Teddy, boleh? Nomor teleponnya di angka 0812-9501-1111 ya. Mantap, cakep banget. Satunya ada beberapa. Ada lima. Oke, untuk teman-teman Derosa Auto, sekedar informasi aja, di Nusa Jaya Auto ini, kita mobil-mobil yang dijual itu adalah mobil best seller ya Kang? Betul. Benar nggak? Betul. Kita ada Santa Fe ya. Ada Expander, teman-teman. Terus ada Avanza. Ada Rush. Benar nggak? Ada Honda City nanti di dalam ya. Betul. Nah, pokoknya masih ada beberapa yang akan kita infokan ke teman-teman Derosa Auto, ya Kang ya? Betul. Okay. Betul sekali. Oke, sebelumnya Kang Teddy, kalau misalnya beli di Nusa Jaya Auto, kira-kira ada benefit nggak yang akan diberikan, Kang? Silakan. Untuk benefitnya, mobil di Nusa Jaya Auto dijamin ya, tidak ada bekas tabrakan dan tidak ada bekas banjir. Iya. Terus sama nanti kalau misalkan mobil itu kita mau keluar, mau dibawa sama konsumen, kita fogging dulu. Fogging dulu, iya, betul. Kita lakukan biar steril lah. Steril ya, dari macam-macam bakteri. Betul ya, sekali. Jadi memang di Nusa Jaya Auto di review sebelumnya adalah memang showroom yang kasih free fogging ya. Betul sekali ya Kang ya. Free fogging, pokoknya dijamin mobilnya bersih antibakteri ya. Iya, pasti itu. Bakteri yang nempel kepleset semua pokoknya. Kepleset semua. Oke Kang. Lanjut ya. Sebelum kita ke mobil ya kan, daripada teman-teman penasaran stok-stok apa aja yang ada dan promonya apa lagi, kita lanjut aja ya infoin ya. Boleh. Siap ya Kang ya. Siap. Oke Kang Teddy, ada unit yang pertama nih, best seller ya. Iya, ini betul. Ada Santa Fe ya. Iya, Santa Fe tahun 2014. 2014. Diesel. Transmisi automatic diesel ya Kang ya. Kilometernya berapa Kang? Kilometernya 108.000. 108.000 ya Kang ya. Nah, masih pendek juga untuk tahun 2014 ya. Masih pendek. Betul sekali. Nah, untuk transmisi sama kaki-kaki udah dicek ya Kang, aman udah, ya Kang? Sudah dicek, aman. Tidak ada masalah. Ya. Pokoknya siap dipakai ya, siap langsung dipakai. Ya. Ini ori semua kok kondisinya. Ori semua ya ori Kang semua. Ya. Siap. Nah, pajaknya panjang ya Kang? Pajak panjang sampai tahun depan. Pajak panjang bulan 5 teman-teman. Bulan 5. Nah, ini KTP mana ya Kang kalau boleh tahu? Yang ini KTP-nya KTP Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan teman-teman ya. Jadi kalau ada yang cari Santa Fe Jakarta Selatan biar mutasinya gampang, tinggal langsung kontak Kang Teddy ya. Iya, betul. Siap. Harganya di bandrol berapa, Kang? Untuk harganya murah, yaitu 255 aja. 255 untuk Santa Fe tahun 2014 teman-teman dengan kilometer 108 ya, Kang ya. Iya. Untuk paket kreditnya boleh, Kang? Paket kredit boleh. Ini TDP-nya 50 juta. Ya. Angsuran cuma 6 juta. 6 jutaan tenor 4 tahun. 4 tahun ya Kang ya. 6 jutaan ya. Iya. Oke, mantap banget nih ya. DP 50 juta, angsuran
6 jutaan tenor 4 tahun, teman-teman. Iya. Nah, kalau misalnya tenor dipanjangin bisa enggak? Dengan angsuran yang ini 2014 bisa, nanti kita bisa bantu. Masih bisa ya? Masih bisa. Nah, masih bisa. Artinya biar teman-teman juga angsurannya lebih terjangkau, jadi tenornya dipanjangin bisa. Betul, ya? Bisa, bisa. Bisa. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya Kang Teddy ya. Iya. Ke unit selanjutnya. Ini ada Expander Ultimate ya. Iya. Tahun berapa nih Kang? 2019. Tahun 2019 ya. Iya. Nah, ini transmisi otomatis. Otomatis. Plat Jakarta, Timur ya. Iya. Genap ya teman-teman ya. Nah, ini kilometer berapa Kang? Kilometernya 20 ribuan. Kilometer 20 ribuan ya. 20 ribuan. Masih rendah juga kilometernya. Best seller juga nih Expander Ultimate, banyak yang cari. Benar ya? Betul. Transmisi aman. Kaki-kaki semua oke, aman. Semua aman ya. Semua aman. Semua tidak aman ada masalah. Nah. Mobil udah siap pakai. Siap. Siap. Tinggal harganya nih. Tinggal kan, harga. Berapa? Harga untuk harga saya kasih di sini 240 aja. 240 ya cash-nya ya. Cash-nya. Kalau untuk kredit kan? Untuk kredit TDP-nya ini 40 juta, angsuran 5 jutaan. Angsuran 5 jutaan, tenor 4 tahun 4 ya, tahun. Kang? Iya, siap. Kalau estimasi di tenor 5 tahun kira-kira berapa, Kang? 5 tahun itu 4 juta sekian lah. 4 juta sekian ya, 4 juta lebih ya. 4 juta untuk lebih. Tenor 5 tahun ya, 5 dengan tahun. DP yang sama ya, ya Kang ya. Betul. Siap ya teman-teman ya. Mau beli Expander, nah ini masih kinclong 2019 ya kan, kaki-kaki aman, matic-nya juga aman, harganya juga cukup terjangkau ya. Terjangkau. Jadi langsung kontak telepon Kang Teddy ya. Siap. Oke, Kang. Oke. Lanjut lagi, Kang. Nah, ini ada Avanza tipe E manual. Tipe E manual ya, Kang ya? Iya, betul. Iya, tipe E manual tahun 2017. Pajak bulan 5 panjang. Pajak bulan 5 panjang, teman-teman. Ini kebetulan KTP-nya Tangsel ya? Iya, Tangsel. Betul sekali, teman-teman. Ya, kilometernya berapa, Kang? Kilometernya ini 106.000. 106 ribu ya Kang ya. Iya. Nah, pokoknya transmisi manualnya aman ya Kang? Aman. Aman ya, kaki-kaki aman ya Kang? Kaki-kaki aman. Enggak bekas nabrak ya? Tidak ada, dijamin, dijamin. Dijamin. Bekas banjir enggak? Tidak. Enggak juga, teman-teman ya. Pokoknya semuanya aman. Iya. Pokoknya juga ini sudah kinclong, udah siap pakai ya. Paket harga khususnya berapa Kang? Harga cash-nya ini ya 140 juta. 140 juta ya untuk paket ya. Kredit TDP-nya 10 juta. Nah, tuh TDP 10 juta, angsuran 3 jutaan. 3 jutaan teman-teman ya. Iya. Kalau yang punya duit 10 juta daripada beli motor mendingan beli Avanza ya Kang. Betul, ya. Tidak kehujanan, tidak kepanasan. Betul ya. Betul sekali. Angsuran 3 jutaan untuk tenor 4 tahun ya, teman-teman ya. Pokoknya ini dijamin semuanya juga jok-jok juga bersih ya Kang ya. Iya. Udah dikinclongin pokoknya aman ya. Kita lanjut lagi ke Toyota Rush ya Kang ya. Transmisinya matic. Matic. Tipenya apa Kang? Tipe G. Tipe G ya. Iya. Ini Rush G tahun 2000 2010. 2010 teman-teman, warna silver, platnya plat A Tangerang Kabupaten. Kabupaten ya. Tangerang Kabupaten, nopolnya genap teman-teman ya. Iya. Kilometernya berapa Kang? Kilometernya 120 ribuan. Kilometer 120 ribuan teman-teman. Ya kan record enggak nih Kang? Enggak record. Enggak record ya? Oke, ya pokoknya kilometernya masih 120.000, enggak record. Tapi nanti bisa dicek matic-nya ya Kang ya. Betul. Aman ya? Dicek. Betul, kaki-kaki juga aman ya? Aman. Betul, nah ini juga semuanya masih kondisi seperti dulu waktu beli ya. Nah ini juga masih ada nih, ya kan? Spionnya, ya Kang ya? Nah, terus harganya berapa nih Kang, case-nya Kang? Ini harganya 125. 125 teman-teman. Untuk paket kreditnya paket kan? Paket kreditnya TDP-nya 15 juta. Angsuran 3 jutaan. TDP 15 juta teman-teman. Angsuran 3 jutaan. 3 jutaan. Ya. Nah ini nama pribadi atau nama perusahaan Kang? Nama pribadi. Nama pribadi ya. Nama pribadi. Nah mantap kan teman-teman. Toyota Rush tahun 2010 DP 15 juta. Di mana yang ada DP 15 juta? Cuma ya, Kang, di Nusa Jaya. Cuma di Nusa Jaya. Siap. Oke, kita lanjut lagi Kang. Oke. Nah ini ada Toyota Rush lagi nih, best seller. Betul ya. Tahun 2014. 2014 teman-teman. Kondisi ya. Full orisinil. Full orisinil, belum diapa-apain. Kilometer iya. Berapa Kang? Kilometer 57.000. Kilometer 57.000, masih antik ya. Antik. Kilometernya ya. Antik. Nah terus ini plat
Tangerang Selatan juga teman-teman. Iya. Itu platnya nopolnya genap ya. Genap. Betul. Pokoknya di sini juga matic-nya udah dicek juga sama Kang Teddy, siap pakai dalam dan luar kota ya, Kang? Siap. Kaki-kaki aman ya, Kang? Aman. Siap. Buat mudik juga bisa tuh, sebentar lagi lebaran haji ya, Kang. Iya. Ya, tinggal hitungan hari ya. Tinggal hitung hari aja. Tinggal hitungan hari. Sal, jangan dikorbanin aja ini mobil. Oke, Kang. Harga cash-nya berapa, Kang? Harga cash-nya 150 juta. 150 juta. Untuk paket kredit TDP-nya 15 juta, angsuran 4 jutaan. Oke, teman-teman, TDP-nya 15 juta lagi, angsurannya 4 jutaan ya. Iya, betul. Mantap banget nih, dapat Toyota Rush tipe G ya. G. Transmisi otomatis, kilometer 57.000, iya. DP-nya 15 juta, angsurannya 4 jutaan. 4 jutaan. Dan ini sudah 3 baris ya untuk sudah 3 baris ya. Siap. Udah langsung 3 baris bisa ya, Kang ya. Iya, mantap betul. Lah pokoknya ya. Oke, kita lanjut lagi ke unit selanjutnya. Ini ada Hyundai elektrik, Kona ya, elektrik ya. Kona elektrik tahun 2020 teman-teman ya, tahun 2020, transmisi otomatis ya. Kilometer berapa nih, Kang? 20 ribuan, teman-teman ya. Kilometer 20 ribuan, pokoknya udah lengkap, siap pakai juga, ya kan? Semuanya sasis, matic, kaki-kaki aman pokoknya ya. Harga cash-nya berapa, Kang? Harga cash-nya 580. Harga cash-nya 580, teman-teman. Sudah nggak perlu isi bensin lagi ya, Kang? Tidak perlu, langsung dicas aja. Langsung dicas aja. Colok. Bisa kredit nanti, nih, Kang? Bisa kredit, bisa. Ah. Ini nanti juga dapat, apa namanya, wall mount charging. Oh, woman charging. Dapat. Oh, iya. Dapat juga ya. Dapet. Siap teman-teman ya. Kalau yang bingung woman charging apa, nanti WA aja Kang Teddy langsung tanya. Langsung aja WA. Iya. Kalau ada yang mau beli tapi ya. Pastilah. Pasti ya. Ada yang beli. Terus ini harganya 580 bisa kredit, Kang? Bisa. Bisa ya? Iya. Kredit DP-nya berapa, Kang? TDP-nya 110 juta. TDP 110 juta ya? Iya. Angsurannya okay. 14 jutaan. Angsuran 14 jutaan ya, iya, teman-teman ya. Udah dapat Kona. Ini tenor 4 tahun ya, Kang? Tenor 4 tahun. Siap. Tapi ini garansi mesin semua masih ada ya, Kang? Semua masih ya? Dari Hyundai. Masih berlaku ya? Dari Hyundai. Masih berlaku ya. Hyundai kalau nggak salah berapa tahun tuh, Kang? 5 tahun ya? Iya, Kang. 5 tahun ya garansinya ya. Jadi beli ini garansi mesinnya masih ada langsung dari Hyundai-nya ya? Masih ada. Mantap kan? Pokoknya dijamin aman, nggak usah khawatir beli mobil listrik, pokoknya masih garansi ya kan, baterai semua masih garansi. Cukup sampai Surabaya, Jakarta. Pulang pergi ya, Kang. Oke, siap. Kita lanjut lagi nih, teman-teman. Nah, ini best seller juga nih. Banyak orang komunitas yang cari. Honda City. Tahun berapa nih, Kang? Tahun 2003. 2003. Ya, ini keluaran pertama ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, iya ini. Iya, keluaran pertama ini. 2003. Generasi pertama tahun 2003. Transmisinya apa nih, Kang? Transmisi otomatik ya. Nah, kilometernya berapa? Kilometernya 190.000. 190.000, record nggak nih, Kang? Nggak record pasti. Ya. Karena udah 190.000. Betul. Tapi yang penting matic-nya aman, kaki-kaki juga masih aman ya, Kang? Kaki-kaki juga aman. Makanya Kang Teddy jual nih, ya kan? Nah, untuk harganya berapa nih, Kang? Untuk harganya 75 juta. 75 juta, teman-teman, untuk Honda City. Iya. Tahun 2003 ya? Betul. Nah, bisa kredit nggak, Kang? Saat ini belum ada yang bisa proses kredit. Belum ada yang bisa proses kredit ya, karena tahunnya ya, Kang. Karena ya? Tahunnya. Nah, jadi dijual tahunnya. Cash only. Pokoknya cek and recheck aja ke Nusa Jaya langsung. Lihat, kalau perlu test drive ya, Kang ya. Langsung. Only cash Honda City tahun 2003. Pajak bulan 1. Plat Bekasi ya? Bekasi. Siap, harga 75 juta. Betul. Masih bisa nego? Boleh. Datang aja. Siap, Kang. Khusus subscriber Derosa Auto, nah. Akan datang aja. Saya siap. Kasih harga yang paling bagus. Nah, kalau 70 dapat nggak, Kang? Saya bantu nanti. Siap. Yang penting datang dulu aja ke sini, datang cek unitnya. Kita kasih harga the best. Kita kasih harga the best pokoknya ya, teman-teman ya. Pokoknya khusus untuk subscribernya Derosa Auto. Oke, iya. Kita lanjut lagi nih. Toyota Calya. Ini udah laku juga, Kang? Ini sudah laku. Lagi proses ya? Lagi proses kredit. Jadi kalau misalkan mobil sudah ada yang tanda jadi atau sudah ada yang DP, mobil kita mundurin ke belakang. Mundurin ya, nah, gitu. Dan juga udah kondisinya udah kinclong. Jadi saya mau pegang aja takut disuruh beli.
Takut disuruh bayar. Nah ini kalau boleh diinfokan, ini harganya berapa nih Kang? Tahun berapa nih ini Kang? Ini Calya G-Matic tahun 2017. G-Matic tahun 2017. Harganya 125. Harga 125 teman-teman. Ini yang beli ini DP berapa nih Kang? TDP-nya kemarin yang beli itu 25 juta, angsuran 3 jutaan. Nah DP 25, angsuran 3 juta. Tapi nggak usah ditawar lagi teman-teman, karena ini udah laku ya. Cukup buat bahan referensi aja. Kan? Betul, betul. Betul sekali. Nah ini dia. Mobil Sultan. Kunci. Mobil Sultan. Kita ada Toyota Alphard. Ya, kan? Nah, tahun berapa nih Kang? Tahun 2015. 2015 teman-teman. Nah ini aja masih kinclong begini tahun 2015 ya kan? Kilometernya berapa nih Kang? Kilometernya 50 ribuan. 50 ribu ya? Kilometer 50 ribu. Record ya Kang? Record. Kalau ini khusus 50 ribu kilometernya record tahun 2015. Jadi kurang lebih ya nggak nyampe 10 ribu setahun ya? Nggak nyampe teman-teman. Iya, jadi yang cari mobil Alphard ini buat bahan referensi teman-teman juga untuk lihat langsung. Kalau perlu udah nggak usah tanya-tanya, langsung aja. Pesan ya Kang? Bener, karena langka nih barangnya tahun 2015. Harganya berapa Kang? Harganya saya buka harga di sini 850. Harganya 850, nego langsung sama Kang Teddy. Pokoknya iya, barang dijamin nggak kecewa, interior juga bagus, cakep. Ini juga untuk jok tengah, udah pilot seat ya. Oh iya, pilot seat ya? Iya. Iya, ini tipe G atau apa nih Kang? SC. SC ya? SC 2,5 SC. 2,5 SC ya teman-teman. Ini jadi ATPM ya Kang? Belum ya? Belum ATPM. Interior juga cakep, semuanya juga rapi, bagus ya kan? Harganya kondisi full original kok. Full original, harga 850. Kredit bisa Kang? Bisa kredit, bisa. Nah, DP-nya berapa? Untuk DP nanti WA aja langsung ya ke saya. Oh iya. Soalnya belum ada nih, mobil baru sampai. Jadi betul. Betul. Dari leasingnya. Betul. Jadi ini harga yang kita info harga cash, kalau mau kredit langsung WA Kang Teddy ya. Iya. Mau KTP dalam kota, luar daerah juga nanti kontak aja. Karena betul, ini barangnya sih antik nih menurut saya, cakep, bersih, wangi lagi. Iya. Siap Kang Teddy. Okay. Ya, pokoknya khusus mobil-mobil yang ada di Nusa Jaya Auto itu best seller semua ya Kang ya. Betul, betul. Mantap sekali. Oke, teman-teman dari Derosa Auto, tadi kita sudah lihat stok-stok unit punya Nusa Jaya Auto. Ya, apabila teman-teman yang mau beli atau yang mau proses kredit, langsung kontak marketingnya ya, Kang iya, Teddy ya. Iya. Pokoknya mobil-mobil di sini itu best seller semua. Semua banyak orang cari, jadi nggak perlu pakai lama. Setelah satu hari dari penayangan video ini, teman-teman langsung kontak berebutan pokoknya ya kan. Apalagi ada Santa Fe ya kan, ada Expander, ada Toyota Rush, ada Avanza, dan ada Alphard teman-teman ya. Betul? Iya, betul. Oke. Kalau gitu sebelum kita tutup Kang Teddy, ada yang mau disampaikan kepada subscribernya Derosa Auto dan calon customer-nya Nusa Jaya, silakan. Khusus subscribernya Derosa Auto, saya akan kasih diskon yang lebih bagus lagi. Silakan hubungi saya di nomor WA 0812 950 1-5 kali ya. Ingat, 1-5 kali ya. Siap, ya. Mantap. 1-5 kali, oke? Mantap Kang Teddy. Nanti saya akan kasih diskon. Siap, pokoknya diskon tetap dapat. Gak gratis fogging tetap dapat ya Kang? Tetap. Kalau gratis fogging ya, tetap dapat. Tetap, karena fogging itu harus wajib untuk iya, customer-nya Nusa Jaya Auto. Betul. Ya. Oke, Kang Teddy kalau gitu terima kasih banyak sudah berbagi sama-sama, info stok ya kan, dan juga sudah berbagi informasi promo kreditnya dari stoknya Nusa Jaya Auto. Iya, Mas. Oke. Nanti kita akan main-main lagi setelah ini barang laku lagi ya kan, habis semua kita update stok lagi ke sini ya Kang. Nanti ya, mampir lagi ke sini. Mampir lagi. Siap Kang Teddy, makasih banyak kalau gitu. Sukses. Terima semoga kasih. Jualan banyak pokoknya. Amin. Nggak sampai amin, seminggu kita balik lagi ke sini ya. Amin. Pokoknya untuk teman-teman subscribernya Derosa Auto, saya doakan rezekinya banyak yang amin, lagi cari mobil ya kan, yang punya duit udah nggak usah bingung-bingung, nonton aja channelnya Derosa Auto ya kan. Di sini ada unit-unit yang sangat rekomendasi untuk teman-teman beli ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto.